klasemen akhir grup B Piala AFF 2020, Timnas Indonesia jumpa Singapura di semifinal. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, subscribe dulu channel ini agar kalian tak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, terima kasih dan mari kita lanjut. Klasemen akhir grup B Piala AFF 2020 sudah diketahui berkat finish sebagai juara grup B. Piala AFF 2020, Timnas Indonesia akan bertemu Singapura di semifinal Piala AFF 2020 yang berlangsung pada 22 dan 25 Desember 2021. Timnas Indonesia finish sebagai juara grup B Piala AFF 2020 setelah mengoleksi 10 angka dari 4 pertandingan. Koleksi poin yang sama juga ditempati Vietnam di posisi 2. Tak hanya jumlah poin, selisih gol Timnas Indonesia dan Vietnam juga sama, yakni 9. Hanya saja karena mencetak gol lebih banyak, Timnas Indonesia berada di posisi yang lebih baik. Timnas Indonesia tercatat mencetak 13 gol dari 4 pertandingan, sementara Vietnam hanya mengemas 9 gol di laga terakhir fase grup yang baru saja usai. Timnas Indonesia menang 4-1 atas Malaysia. Dalam laga ini sejatinya Malaysia unggul lebih dulu via tembakan jarak jauh Kogi Leswaran pada menit ke-13. Namun Timnas Indonesia sanggup membalikan via press 2 gol Irfan Jaya. Gol pertama Timnas Indonesia dicetak Irfan Jaya pada menit ke-36 memanfaatkan umpan silang Witan Sulaiman. Sepakan kaki kiri Irfan Jaya merobek gawang Malaysia. Kemudian di menit ke-43, giliran tendangan Pratama Arhan yang membentur pemain Malaysia. Disepak Irfan Jaya untuk lagi-lagi membobol gawang Harimau Malaya. Selanjutnya di menit ke-50, Timnas Indonesia unggul 3-1 via sepakan dari luar kotak penalti Pratama Arhan. Terakhir, Elkan Bagot mencetak gol via sundulan pada menit ke-80 yang membuat Timnas Indonesia menang 4-1. Sementara itu Vietnam menang 4-0 atas Kamboja. Di semifinal Timnas Indonesia akan bertemu Singapura. Laga dilangsungkan 2 leg yakni pada 22 dan 25 Desember 2021. Sementara itu semifinal lain mempertemukan Vietnam versus Thailand. Laga digelar pada 23 dan 26 Desember 2021. Dukung terus Timnas Indonesia, bagaimana menurut kalian?